Kali ini dimulai pasca Sun Wukong dibunuh, dan jiwanya disegel di dasar samudera. Film dimulai dengan sebuah narasi singkat yang mengisahkan mengenai perjalanan seorang biksu yang ditemani tiga seluman dan seekor kuda naga, ditugaskan melakukan perjalanan spiritual untuk mengambil kitab suci di wilayah barat. Perjalanan yang penuh halangan dan rintangan pun berhasil mereka lewati bersama, hingga akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan dan mendapatkan kitab suci yang disebut api penyucian. Api penyucian sendiri adalah sebuah benda misterius yang menyimpan energi spiritual yang sangat besar dan hanya orang baik sajalah yang dapat memanfaatkan kekuatan sejati dari benda tersebut. Api penyucian itu lalu diserahkan kepada kaisar langit sebagai langkah akhir dari tugas mereka. Namun di kerajaan langit sang kaisar justru melakukan permufakatan jahat dengan para dewa yang ingin menggunakan api penyucian itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Bahkan putrinya pun ia buang ke dunia bawah, setelah secara tak sengaja mengetahui rencana jahat ayahnya tersebut. Menyadari adanya penyimpangan dari Kaisar Langit dan banyaknya kejanggalan yang ia temui, membuat Dewa Rulai memutuskan untuk merebut api penyucian itu kembali secara paksa. Lalu ia pergi ke Gunung Tianyu, kediaman dari Suku Naga. Ia menyerahkan api penyucian tersebut ke Raja Naga agar benda tersebut ia simpan dan tak jatuh ke tangan yang salah. Sedangkan Dewa Rula yang terluka parah akibat aksi nekatnya tersebut berniat memulihkan dirinya dengan melakukan semedi di Gunung Qianyi. Cerita pun lompat ke beberapa tahun setelahnya. Terlihat di tengah badai salju, Raja Naga bersama putrinya menemukan seekor serigala yang sedang terluka parah. Dengan kebaikan hatinya, Xiao Yi, putri dari Raja Naga memberikan kalung gioknya untuk menyelamatkan nyawa dari serigala tersebut. Kalung tersebut memiliki kekuatan misterius yang membuat si serigala bisa pulih dengan cepat. Waktu pun terus berlalu. Perlahan-lahan, serigala tersebut mengalami evolusi yang membuatnya memiliki wujud layaknya manusia bernama Bailang. Terlihat Bailang di dalam hutan sedang berburu ikan segar untuk ia hadiahkan kepada Xiao Yi, yang kini ia anggap sebagai sahabatnya. Singkatnya, dengan usaha yang gigih, ia pun berhasil menangkap satu ikan segar berukuran lumayan besar. Di sana ia juga bertemu dengan dewa bumi yang menyapanya dengan akrab. Ia pun sangat terkesan ketika tahu bahwa Bailang sudah bisa berbicara menggunakan bahasa manusia dengan lancar. Namun tak lama setelah itu, langit tiba-tiba menjadi gelap serta diikuti angin yang bertiup dengan sangat kencang. Dewa bumi yang menyadari kalau ini adalah serangan dari para pasukan langit yang turun ke bumi, bergegas pergi dan menyuruh Bailang pergi ke tempat yang aman. Bailang pun juga langsung pergi untuk memperingatkan suku naga. Sementara itu, putra sulung dari Raja Naga yang bernama Yu Zhong mengabarkan mengenai pasukan langit yang datang kepada Raja Naga, sekaligus meyakinkan kalau ratusan prajurit Suku Naga juga siap untuk bertempur. Tanpa gentar sedikit pun, Raja Naga mengatakan bahwa hari ini kita akan menunjukkan kepada langit kekuatan dari Suku Naga yang sesungguhnya. Di luar, pasukan dari Kerajaan Langit yang dipimpin oleh Dewa Arlang sudah siap untuk menyerang. Ternyata, ia sudah mendapatkan kabar bahwa api penyucian disembunyikan di tempat ini. Tujuannya kini sudah jelas, yaitu untuk merebut kembali benda tersebut. Bailang yang sudah tiba di sana dengan gembira memeluk Xiao Yi dan memberikan ikan tangkapannya hari ini. Raja Naga lalu menyuruh Bailang untuk segera pergi karena sebenarnya ia tak ada sangkut pautnya dengan urusan suku Naga. Namun, Bailang berusaha meyakinkan dirinya untuk ikut bertempur bersama. Pada awalnya, Dewa Erlang menyuruh Raja Naga agar menyerahkan api penyucian secara sukarela untuk menghindari pertempuran yang sia-sia. Namun, Raja Naga tidak memberikan jawaban yang menyenangkan. Pembicaraan pun semakin memanas karena Raja Naga terus mengelak tuduhan kalau api penyucian disembunyikan di tempat ini. Bentrokan pasukan langit dengan suku Naga pun tak terhindarkan. Pada awalnya, Raja Naga yang berada di atas angin karena dalam duel udara tersebut ia dapat menghabisi puluhan prajurit langit sendirian. Begitu pula dengan Yuzong yang juga mewarisi kekuatan roh naga dari ayahnya. Sampai pada akhirnya Dewa Sangsin, dewa yang menjadi tangan kanan dari Kaisar Langit, menyuruh Dewa Erlang agar segera menyelesaikan pertempuran. Dewa Erlang memanglah dewa perang yang memiliki kekuatan tempur luar biasa kuat dan benar saja, setelah Dewa Erlang masuk ke dalam pertempuran, keadaan pun perlahan mulai berbalik. Ia bertarung melawan raja naga dan berhasil mengimbanginya. Sedangkan Bailang yang membantu berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit, meskipun pada akhirnya ia lengah, beruntung Yuzong dapat menyelamatkannya. Di sisi lain, pertarungan Raja Naga pun semakin mendekati puncaknya. Raja Naga yang semakin terpojok mengerahkan seluruh kekuatannya dan berubah ke mode naga, tetapi tetap saja Dewa Erlang masih terlalu kuat, sampai akhirnya dapat mengalahkan Raja Naga dan membunuhnya. Tak hanya itu, dengan kejamnya, para dewa juga membunuh seluruh naga di tempat tersebut. Sadar kekalahan yang sudah semakin dekat, Yuzong pun memutuskan untuk membawa pergi Xiaoyi dan Bailang meninggalkan medan perang. Sayangnya jelas Dewa Erlang tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia pun segera melepaskan anak panah apinya untuk menjatuhkan Yuzong. Alhasil Yuzong pun terjatuh di sebuah hutan di wilayah utara. Sebelum ajalnya tiba, Yusong mengungkapkan rahasia mengenai keberadaan dari api penyucian. Dan ternyata, api penyucian itu adalah Xiao Yi, yang merupakan putri dari Raja Naga. Sedari awal, Raja Naga telah memprediksi bahwa hari ini akan tiba. Ia pun mengubah wujud dari api penyucian untuk menyembunyikannya dari Kaisar Langit. Kini Yuzong mengembalikan wujud Xiaoyi ke wujud semulanya dan menyuruh Bailang untuk mencari biksu Tong Samcong demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tentu kita masih ingat bahwa Biksu Tong adalah seorang biksu yang memimpin Wukong dalam perjalanan ke barat untuk mengambil api penyucian tersebut. Setelah itu, Yuzong juga sempat memberikan kekuatan roh naganya kepada Bailang sebelum tubuhnya hancur. Kini Bailang pun memiliki kekuatan roh naga dari Yuzong, Meskipun ia perlu banyak waktu agar bisa menggunakan kekuatan tersebut, selang beberapa waktu datanglah dewa pagoda yang mengejarnya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran karena Bailang yang masih belum tahu cara menggunakan kekuatan Yuzhong. Tanpa sadar mereka berdua telah memasuki wilayah Klan Asura berisi berbagai macam siluman kuat dan kejam yang dipimpin oleh siluman bernama Rahu. Diceritakan sudah berabad-abad lamanya, Klan Asura menjadi musuh bebuyutan dari Kerajaan Langit. Jelas saja, melihat dewa yang memasuki wilayahnya, ia pun segera mengerahkan bawahannya untuk memburunya. Sementara Bailang yang sangat ketakutan melihat kekejaman dari bangsa Sleman justru dilepaskan. Hal ini karena rencana Bailang untuk mengembalikan api penyucian tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Klan Asura agar benda itu tidak jatuh ke tangan Kaisar Langit. Di sisi lain, Dewa Sangsin juga sudah mengetahui mengenai api penyucian yang dibawa oleh Bailang. Ia pun segera memerintahkan salah satu anggota Jinggang untuk mengambil benda tersebut. Mengikuti pesan terakhir dari Yuzong, Bailang pun terus saja berjalan untuk mencari keberadaan dari biksu Tong Samcong. Hingga akhirnya ia bertanya kepada Dewa Bumi dan diberitahu kalau Biksu Tong berada di sebuah kota bernama Chang'an. Jika ia terus berjalan ke arah Tenggara, seharusnya akan sampai setelah 10 hari. Lalu Dewa Bumi juga berbaik hati dengan memberikan beberapa keping emas kepada Bailang untuk bertahan hidup. Singkat cerita sampailah ia di Kota Chang'an. Bailang yang kebingungan yang bahkan tidak pernah melihat wajah Biksu Tong memutuskan untuk beristirahat dan membeli makanan dengan kepingan emas yang ia dapat dari Dewa Bumi. Alhasil para pedagang pun berbondong-bondong menawarkan dagangannya ke Bailang. Beruntung, ia bertemu dengan seorang pedagang baik hati, memberitahu Bailang lokasi dari Biksu Tong yang berada di sebuah rumah bordil terbesar di Kota Chang'an. Singkatnya, setelah memberikan beberapa keping emas, Bailang pun berhasil masuk dan bertemu dengan Biksu Tong. Namun, di sini terlihat Biksu Tong yang cuma hobi rebahan, seakan sudah tak punya semangat untuk melanjutkan hidupnya. Bailang lalu mencoba meyakinkan Biksu Tong kalau ia butuh bantuannya untuk melakukan perjalanan ke barat lagi demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sayangnya, ucapan Bailang justru membuat Biksu Tong emosi, mengingatkan traumanya di masa lalu yang menyaksikan kematian muridnya tepat di hadapannya. Pada waktu itu, saat ingin menyerahkan api penyucian, ia mengabaikan peringatan dari Wukong mengenai firasat buruknya. Alhasil, ia pun jatuh dalam keputusasaan dan hanya diberikan beberapa emas sebelum meninggalkan istana, serta dikala itu ia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk bertanya apapun, membuatnya merasa kalau dirinya adalah orang yang sangat pengecut. Kini, ia pun melampiaskan emosinya dengan menghajar Bailang. Meskipun sesaat, ucapan Bailang yang tidak ingin menyerahkan api penyucian ke tangan yang salah juga mengingatkannya dengan apa yang dikatakan Sun Wukong. Tak lama setelah itu, salah satu anggota jinggang yang diperintahkan untuk menangkap Bailang pun muncul. Salah satu jinggang itu membawa dua anak buah yang langsung ia perintahkan untuk menangkap Bailang. Tentu Bailang pun melakukan perlawanan dan tak ingin menyerahkan api penyucian. Sedangkan Biksu Tong yang sudah pasrah hanya diam karena tak ingin ikut campur. Dua prajurit itu saja sudah membuat Bailang kewalahan. Sampai akhirnya dalam kondisi yang terdesak, ia berhasil menggunakan kekuatan Yuzong untuk mengalahkan mereka. Kini giliran Jingganglah yang turun tangan secara langsung. Namun ternyata serangan Bailang sebelumnya sangat menguras energinya. Ia pun sama sekali tak bisa melakukan perlawanan untuk menghadapi Jinggang tersebut. Meskipun sudah dihajar habis-habisan dengan seluruh sisa tenaganya, Bailang tetap berusaha melindungi api penyucian tersebut. Sementara itu, Biksu Tong merasa sangat kesal karena ia harus mengalami trauma ini lagi. Tak lama setelah itu, ia ditemui oleh Xiao Yi yang merupakan perwujudan dari api penyucian. Xiao Yi mengatakan agar tidak menyerahkan dirinya kepada Kaisar Langit. Dari sini terungkap bahwa ia sebenarnya sudah memperingatkan hal ini kepada Sun Wukong saat itu melalui mimpi. Namun Biksu Tong malah menganggap kalau hal itu adalah bisikan iblis yang hanya ingin mengganggu. Meskipun pada akhirnya ia pun menyesal karena tidak mendengarkan peringatan Wukong waktu itu. Kembali ke tempat Bailang, di sana ia masih diajar habis-habisan oleh anggota Jinggang. Sampai ia pun berteriak meminta tolong kepada Biksu Tong agar bertindak. Sontak hal ini membuat Biksu Tong teringat dengan Wukong yang dulu meminta hal yang sama. Karena tak ingin mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, Biksu Tong pun kembali bangkit dan segera datang untuk membantu Bailang. Ia pun bertekad untuk menulis ulang sejarah dengan bersedia untuk melakukan perjalanan kembali demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya. Ternyata Biksu Tong juga merupakan seorang faktor yang sangat kuat. Ia bahkan mempersilahkan Jigang itu untuk segera pergi agar kekalahan tidak mempermalukannya. Merasa diremehkan, Jigang itu pun sangat emosi dengan mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Begitu pula, biksu Tong yang membuat pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Di sisi lain, Bailang yang sudah kehabisan tenaga, mengingat kembali masa lalunya saat diselamatkan oleh Xiao Yi menggunakan kalung giok yang hingga sekarang masih ia kenakan. Kemudian ia juga sangat dekat dengan Raja Naga, bahkan sudah menganggap suku Naga sebagai keluarganya sendiri. Sayangnya sekarang seluruh suku Naga sudah lenyap karena dibantai dengan kejamnya oleh para dewa. Hal ini kemudian memicu amarahnya sehingga ia bisa kembali mengeluarkan kekuatan Ronaga Yuzong untuk mengalahkan jinggang tersebut. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk melakukan perjalanan ke barat untuk mengembalikan api penyucian. Sebelum pergi, Biksu Tong mengajak Bailang mampir ke sebuah kuil tua di pinggiran kota. Yang ternyata di sanalah tempat Biksu Tong menyimpan barang-barang dari perjalanan 16 tahun yang lalu. Mereka pun mengambil barang-barang yang dibutuhkan untuk mendukung perjalanan mereka. Tidak hanya barang, di sana Biksu Tong juga menyimpan seekor naga bernama Ause, yang merupakan pangeran ketiga dari Istana Naga Laut Timur. Dulu, Aose juga berperan penting dalam perjalanan ke barat dengan wujudnya yang menjadi kuda putih sebagai kendaraan dari Biksu Tong. Diceritakan jauh sebelum perjalanan dimulai, Aose sangatlah liar yang sama sekali tak menghargai kehidupan. Ia banyak membunuh manusia hanya untuk bersenang-senang. Karena itulah Dewa Sangsin mengubahnya menjadi seekor kuda untuk menemani Biksu Tong melakukan perjalanan ke barat demi memperbaiki sikapnya. Namun, setelah perjalanan selesai, sifat Aose tak berubah sedikit pun. Ia masih sangat liar, suka membunuh, dan berbuat onar. Oleh karena itu, biksu Tong merampalkan sebuah mantra dan menusukkan tiga jarum untuk menekan kekuatan Aose, lalu mengurungnya di kuil ini. Biksu Tong mengatakan, "Kalau Aose pasti akan berguna dalam perjalanannya kali ini." Lantas, ia pun menyuruh Bailang untuk mencabut tiga jarum untuk membebaskannya. Sayangnya selama 16 tahun ini Aose masih sama saja. Setelah terlepas ia malah menyerang Bailang dan hendak pergi untuk membunuh banyak manusia lagi. Beruntung ternyata Biksu Tong sudah memperhitungkan hal ini. Terlihat sebelum sempat pergi, Aose perlahan mulai berubah lagi ke mode kudanya. Terungkap bahwa tiga jarum itu tidak hanya menekan kekuatannya, namun juga mencegah mantra yang mengubahnya kembali ke wujud kuda. Kini setelah jarum itu dicabut, ia kembali menjadi kuda dan tak ada pilihan lain selain ikut dengan Biksu Tong. Di waktu yang bersamaan, anggota jinggang lain datang ke kota Chang'an untuk menghampiri anggota jinggang yang sudah dikalahkan sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa selama ini hubungan ke-8 jinggang cukup baik dengan Biksu Tong. Mereka sering datang hanya untuk minum teh bersama. Sangat disayangkan karena masalah ini mereka harus bermusuhan demi memperebutkan api penyucian atas perintah dari Kaisar Langit. Besoknya, diperlihatkan biksu Tong bersama Bailang yang sudah berjalan cukup jauh. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah kedai. Pemilik kedai segera menawarkan hidangan utama mereka, yaitu sebuah roti daging yang nampaknya sangat lezat. Namun, biksu Tong menolak dan hanya memesan teh dan buah-buahan. Ternyata, biksu Tong sudah merasakan hal yang aneh semenjak ia menginjakan kakinya di kedai ini. Ia dapat melihat pengunjung lain yang terpengaruh oleh sebuah sihir setelah memakan roti daging tersebut. Aose yang mengamati dari kejauhan pun juga merasa demikian. Si pemilik kedai bersama para anak buahnya pun segera bertindak setelah mengetahui Biksu Tong yang tidak terjebak dengan rencananya. Ia lantas menjerat dan membawanya ke bawah tanah yang merupakan markas dari para seluman ini. Melihat hal itu, Aoso pun tak tinggal diam, merasa tak ada pilihan lain. Ia pun berusaha membantu sebelum wujudnya kembali ke bentuk kuda. Pertarungan pun tak terhindarkan, namun sayangnya Aoso tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya karena tiga jarum besi yang masih tertancap di tubuhnya. Bahkan ia sendiri kesulitan fokus karena terus menghitung sisa waktu yang ia miliki sampai kembali ke wujud kuda jika jarum itu dilepas. Hingga pada akhirnya, dengan tangannya sendiri, ia pun mencabut tiga jarum itu demi mengalahkan siluman tersebut. <tuk> Di dalam tanah, biksu Tong terpisah dengan Bailang. Diperlihatkan, biksu Tong bertemu dengan seorang anak yang juga sedang terperangkap. Anak itu pun lantas mengikuti Biksu Tong karena Biksu Tong memancarkan sebuah cahaya yang mencegah makhluk jahat bisa mendekat. Selain itu, Biksu Tong juga berusaha mencari tahu asal-usul dari seluman di tempat ini. Diceritakan pada awalnya, tempat ini adalah sebuah desa. Suatu ketika, seorang ibu melahirkan bayi yang sangat mengerikan, diduga adalah jelmaan dari iblis. Sang suami pun berusaha melindungi keluarganya dari amukan warga yang hendak membunuh bayinya. hingga rumahnya dibakar dan sang suami pun tewas dalam insiden tersebut. Dengan kebencian hati yang sangat mendalam, mengubah ibu itu menjadi siluman yang memangsa manusia. Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan lokasi dari sang siluman bersama anaknya yang juga menjadi siluman. Terjadilah pertarungan yang lumayan sengit. Dengan kekuatan roh naganya Bailang berhasil membakar anak seluman tersebut Membuat sang ibu sangat murka Dan berniat membunuh Bailang Di saat-saat genting Beruntung Biksu Tong datang untuk membantunya Begitu pula dengan Aose Sehingga akhirnya mereka pun berhasil Mengalahkan seluman tersebut Setelah! Menjelang kematiannya, sekilas terlihat siluman itu yang mengingat kembali kenangan indah saat ia masih menjadi manusia. Lalu, Biksu Tong mendoakannya agar kelak siluman tersebut bisa bereinkarnasi menjadi manusia dan memperoleh kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Setelah keluar dari bawah tanah, mereka mencari anak kecil yang Biksu Tong temui sebelumnya yang entah lari kemana. Akan tetapi, tak lama setelah itu, mereka kembali didatangi oleh anggota Jinggang yang memburu Bailang. Kali ini bukan cuma satu, namun ada empat Jinggang sekaligus. Untungnya, salah satu Jinggang memutuskan untuk tidak ikut bertarung, sehingga pihak Biksu Tong seimbang dari segi jumlah. Meskipun begitu, Bailang masih saja kesulitan menghadapi salah satu Jinggang yang memang berada di level yang berbeda. Serangan-serangan fatal pun Bailang terima hingga membuat tulang-tulangnya bergeser. Namun, di saat terdesak, Bailang meluapkan seluruh emosinya dan berhasil melepaskan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Hal ini sontak membuat keadaan menjadi berbalik. Jinggang itu pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Biksu Tong terlihat sangat kesulitan berhadapan dengan jinggang yang ia lawan. Ia pun terkunci yang membuatnya tak bisa bergerak. Melihat Biksu Tong yang sudah tidak berdaya, membuat Aose berpikir untuk menghabisinya agar kutukannya bisa hilang. Namun secara mengejutkan, ia berubah pikiran dan malah menyerang jinggang itu dengan alasan kebenciannya kepada para dewa jauh lebih besar. Lalu mereka juga melawan jinggang pengguna teknik segel, Beruntung Aose dengan kekuatannya mampu mengalahkan jigang tersebut. Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan mereka. Karena dewa Sangsin, dewa yang paling ditakuti pun tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Aose berhasil ia ringkus menggunakan cengkeraman burung Kochiose-nya. Sementara biksu Tong juga dibuat tidak berdaya dengan dimasukkannya ke dalam ilusi tiada akhir, dan Bailang yang mencoba melawan ia ikat ke pilar api tiga rasa, di mana jika ia melawan, maka api tersebut akan semakin panas. Di saat-saat genting ketika api penyucian hendak diambil, Bisu Tong pun kembali bangkit setelah berhasil terlepas dari ilusi tiada akhir. Dengan lantang ia mengatakan bahwa kali ini ia tidak akan gagal lagi. Ia tak akan jadi pengecut dan tak akan membiarkan muridnya disakiti. Ia pun menantang Dewa Sangsin untuk duel melawannya. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, Bailang dapat lolos dari pilar api. Ternyata ia diselamatkan oleh anak kecil sebelumnya, yang ternyata adalah jelmaan dari Dewa Rulai yang 16 tahun lalu merebut api penyucian dan memberikannya kepada Raja Naga. Kini, setelah pulih, ia pun berniat membantu Biksu Tong untuk mengembalikan api penyucian. Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk bertarung menggunakan satu gerakan saja. Jika Dewa Rulai kalah, maka ia akan mundur dan tak akan ikut campur lagi. Begitu pula sebaliknya. Terjadilah pertarungan antar keduanya. Dewa Sangsin segera terbang ke langit, bersiap menggunakan jurus terkuatnya, sebuah patung raksasa dengan seribu pukulan. Sedangkan Dewa Rulai yang tak ingin kalah juga menggunakan teknik terkuatnya untuk memblokade serangan tersebut. Sampai akhirnya, karena terlalu fokus memperkuat serangan, Dewa Sangsin pun lengah dan dimanfaatkan Dewa Rulai untuk melepaskan serangan dari jarak dekat. Alhasil, Dewa Rulailah yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dengan kekalahan itu, Dewa Sangsin pun bersedia kembali ke Istana Langit bersama para jigang lainnya. Meskipun sambil menggerutu, kalau lain kali mereka tak akan seberuntung ini. Sementara Biksu Tong juga bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun Dewa Rulai harus berpisah karena pertarungan tadi sangat menguras energinya. Ini sebentar lagi bayangannya akan segera lenyap. Sementara ternyata tubuh aslinya masih bersemedi di suatu tempat. Dewa Rulai juga memberikan kalung tasbihnya kepada Biksu Tong agar mereka bisa terus terhubung. Dan perjalanan pun kembali mereka lanjutkan. Lanjut ke bagian 3.